hilang nomornya, nomoran. Nah ini kalau yang rusak yang lain nih, kendaraan yang hijau yang total. Nah, ini model. Yang potong. Ini contoh surat suara ya. Biru. Ya, lagi ya. Jadi ya, itu pengumuman. Ya. Kalau orang sudah bilang bijak. Tapi nggak banyak sih ya. Harusnya ini dulu nih. Kalau yang lambat, lain. Mesti langsung bang, biar aktif. Ayam, ayam. Presiden mana contoh presiden yang besar? Kita bakar ya, semacam bawa perekat ya. Sekarang kapan? Sekarang kok? Nah. Ini presiden yang sobek rusak. Itu aspalnya sampai itu leleh. Dari pasukan dipanggilin sih. Lempar aja. Oh, lempar. Lalu ntar. Lalu jangan ya. Lalu saya gulupin. Gulupin Pak, maaf Pak. Asal-asal, jangan, jangan. Bahaya banget. Ah, mantap, Pak. PRRI diikat oleh keputusan 1395 bahwa Amin 1 sisa surat suara reject ataupun yang rusak dan itu harus dimusnahkan. Polanya melalui apa? Melalui pembakaran. Jadi tidak ada satupun yang tersisa nanti surat suara yang rusak, reject, kemudian dan itu harus dimusnahkan. Nah, adapun rincian pemusnahan surat suara yang sisa rusak kemudian reject itu kapan? Untuk surat suara presiden dan wakil presiden itu 175 lembar. Nah, kemudian yang kedua disusul dengan surat suara DPR sebanyak 132 lembar. Kemudian surat suara anggota DPRD provinsi itu 9.156 lembar. Kemudian surat suara anggota DPRD Kabupaten atau Kota Serang sebanyak 222 lembar. Kemudian surat suara pemilu anggota DPD itu sebanyak 67 lembar. Dari sekian kerusakan itu didominasi oleh surat suara DPRD Provinsi Banten sebanyak 9.156. Apa kerusakannya? Kerusakannya adalah pada salah satu partai anggota calon legislatif itu nomor urutnya hilang. Hilang ini bukan karena prosesor lip,
tapi karena proses dari percetakan. 9.000 ini kemudian kita sisihkan, kita apa namanya pilah, sehingga ketemulah total 9.100 ini. Nah, kemudian total secara keseluruhan itu 9.752. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.